Selamat datang di pameran Art Pathway 2022. Pameran ini menampilkan karya seni dalam bidang desain komunikasi visual dan animasi dari siswa-siswi kelas 12 peserta program Art Pathway UPH College. Anda juga bisa berinteraksi secara langsung dengan para siswa untuk berbincang-bincang mengenai hasil karya yang ditampilkan sesuai dengan jadwal yang tersedia. Untuk menambah keseruan pameran Art Pathway ini, akan ada open, yaitu obrolan penting seputar pameran Art Pathway hari ini dan besok pukul 12 siang di channel YouTube UPH College. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih untuk para siswa, para dosen, dan orang tua yang telah mendukung terlaksananya pameran ini dengan baik. Kiranya talenta siswa-siswi ini dapat terus dikembangkan dan nama Tuhan semakin dimuliakan melalui karya-karya mereka. Selamat menikmati, Tuhan memberkati. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alexis Sila Aurelia dari kelas L307 Art Pathway UPH College. Melalui presentasi ini, saya ingin menjelaskan mengenai tugas akhir saya di kelas Art Pathway yang berjudul Perancangan Desain Papan Permainan tentang Ilmu Perkalian Matematika untuk anak-anak berumur 6 sampai 12 tahun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fenomena atau latar belakang yang saya temukan terlebih dahulu. Menurut Dio, pada tahun 2017, dikatakan bahwa minat belajar siswa benar-benar menurun, mulai dari yang tidak mendengarkan penjelasan guru sampai bolos sekolah. Selanjutnya, ada juga dari Rukanti pada tahun 2021 yang mengatakan bahwa selama pandemi, kegiatan belajar mengajar menjadi tidak efektif. Diketahui, sekitar 40% pelajar di Indonesia kehilangan motivasi belajar mereka. Selanjutnya, terdapat rumusan masalah dan tujuan perancangan. Rumusan masalahnya adalah bagaimana cara merancang media belajar sambil bermain yang dapat meningkatkan minat belajar anak. Sementara tujuan dari perancangan ini adalah terciptanya rancangan media belajar sambil bermain yang dapat meningkatkan minat belajar anak. Manfaat dari perancangan ini ditujukan kepada tiga pihak. Yang pertama adalah kepada para siswa-siswi, diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk para siswa-siswi meningkatkan semangat belajar mereka. Bagi para guru dan orang tua, diharapkan dapat membantu jalannya pembelajaran dan dapat menjadi ide atau cara baru dalam meningkatkan minat belajar anak. Sementara bagi para desainer, diharapkan dapat membantu dan menjadi acuan bagi para desainer untuk menyempurnakan rancangan mereka selanjutnya mengenai permainan papan edukatif. Saya menemukan beberapa perancang terdahulu mengenai papan permainan. Yang pertama berjudul Perancangan Permainan Papan Edukatif tentang Bahaya Jajan Sembarangan bagi Anak-anak Usia 6-12 Tahun. Lalu yang kedua berjudul Perancangan Permainan Papan sebagai Media Edukasi Pengenalan Karir bagi Remaja.
Selanjutnya, ini merupakan teori-teori yang saya pakai untuk mendasari perancangan yang saya buat. Teori-teori tersebut diantaranya adalah ornamen, papan permainan, teori logo, tipografi, warna, dan layout. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode perancangan. Perancangan yang saya buat dimulai dari logo. Logo dibuat sebagai identitas produk. Selanjutnya ada pion. Pion dibuat untuk menjadi identitas pemain. Lalu ada papan permainan. Papan permainan dibuat sebagai tempat bermain, menaruh pion, dan perhitungan poin pemain. Lalu saya juga membuat kartu di mana kartu ini terdapat kartu pertanyaan, kartu kesempatan, dan kartu kunci jawaban. Selanjutnya ada kemasan. Kemasan dibuat untuk memasukkan isi dari produk papan permainan. Yang terakhir adalah media promosi yang diperlukan untuk mempromosikan produk, di mana media promosi yang saya pakai adalah pembatas buku, tote bag, dan poster. Terdapat juga media desain yang saya pakai, yaitu Photoshop, Illustrator, dan SketchUp. Illustrator dan Photoshop dipakai untuk melakukan desain logo, infografis, dan gambar-gambar lainnya. Sementara untuk SketchUp hanya saya pakai untuk membuat desain pion. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai logo yang saya buat. Warna dari logo cenderung lembut agar mengeluarkan kesan kanak-kanakan. Warna merah dan merah keunguan ini menggambarkan semangat. Karena perancang mau pemain dari game ini memainkan permainan dengan semangat. Selain itu, warna dari logo dan produk yang dominan ke arah warna pink dan ungu dipakai untuk menyesuaikan dengan tema makanan manis. Jenis huruf kali yang dapat kalian lihat yang saya pakai ini, saya buat sendiri menggunakan Adobe Illustrator. Nama dari produk ini adalah kali, merupakan singkatan dari matematika ahli, judul panjang melambangkan tema perkalian, dan singkatan kali menunjukkan topik perkalian yang dipakai. Selanjutnya ada pion. Akan terdapat 4 pion sesuai dengan tema papan permainan, yang berarti papan permainan dapat dimainkan oleh 2-4 pemain. Selain itu, terdapat 3 buah pion yang sama jenisnya untuk menjadi cadangan jika salah satunya hilang. Setelah melakukan desain pion di SketchUp, saya melakukan 3D printing lalu mengecat pion tersebut menggunakan cat akrilik. Selanjutnya ada papan permainan. Papan permainan dibuat sesuai tema, yaitu makanan manis yang disukai oleh anak-anak. Papan permainan ini dibuat dengan ukuran A2 yang bisa dilipat menjadi ukuran A3. Bagian belakang papan permainan juga terdapat logo sebagai identitas dari produk. Akan terdapat juga 55 kartu pertanyaan, 10 kartu kesempatan, dan 1 kartu kunci jawaban. Kartu kesempatan terdiri dari 5 kartu keberuntungan dan 5 kartu ketidakberuntungan. Bagian belakang kartu terdapat logo untuk identitas dari produk dan ukuran dari kartu adalah 12 x 10 cm. Selain itu, terdapat buku panduan berupa brosur yang berukuran A4. Brosur ini berisi mengenai cara bermain dan ketentuan-ketentuan lainnya. Terdapat juga kemasan berukuran A3 lebih, dibuat menjadi 2 bagian sehingga dapat membentuk seperti sebuah laci. Yang terakhir, terdapat 3 media promosi yang terdiri dari tote bag, poster, dan bookmark atau pembatas buku. Kesimpulan yang didapatkan dari tugas akhir ini ialah pada generasi ini, anak-anak cenderung mulai kehilangan minat belajar, seperti tidak mendengarkan penjelasan guru, bahkan sering bolos pelajaran. Diketahui, anak-anak lebih suka bermain daripada belajar, sehingga perancang membuat sebuah permainan papan edukatif di mana anak-anak dapat bermain sambil belajar. Perancang berpikir, dengan media belajar baru ini, minat belajar anak-anak akan meningkat. Perancang memutuskan untuk membuat perancangan yang bertema makanan manis dengan topik materi pembelajaran perkalian matematika dasar 1-100. Terdapat juga saran dari
Saya sebagai perancang dari papan permainan ini, yaitu kedepannya perancang akan lebih memperhatikan kerapihan saat mencetak produk. Selain itu, diharapkan para pembaca dapat memahami bahayanya kehilangan minat dalam belajar, dan papan permainan kali ini dapat menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan minat belajar anak. Selanjutnya ini merupakan video singkat yang berisi saya memainkan papan permainan ini bersama dengan adik saya. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Saya mohon maaf jika saya berbuat kesalahan selama presentasi ini. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alexila Aurelia. Kalian bisa panggil saya Sila. Video ini akan berisi mengenai behind the scenes dari pembuatan tugas akhir Art Pathway yang berjudul Perancangan Desain Papan Permainan tentang ilmu perkalian matematika untuk anak-anak berumur 6-12 tahun. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang dari produk yang telah saya buat. Belajar. Belajar adalah suatu hal yang tidak akan lekang oleh waktu. Selama kita hidup, kita akan selalu belajar suatu hal yang baru. Sayangnya, pada generasi ini, anak-anak mulai kehilangan minat mereka dalam belajar. Anak-anak cenderung lebih suka bermain daripada belajar. Apalagi di masa pandemi ini, diketahui 40% pelajar di Indonesia kehilangan minat dan motivasi belajar mereka. Hal ini tentu tidak boleh terjadi, karena anak-anak harus dibiasakan untuk terus belajar. Saya berpikir, jika memang anak-anak suka bermain, bagaimana jika saya membuat suatu permainan tentang materi pembelajaran sehingga anak-anak bisa belajar sambil bermain. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk membuat sebuah papan permainan edukatif yang dapat meningkatkan minat belajar anak. Saya memilih untuk fokus pada satu materi pembelajaran, yaitu perkalian matematika dasar atau perkalian 1-100. Melalui permainan ini, saya berharap para pemain dapat menghafal dan mengerti perkalian matematika dengan lebih baik dan juga lebih cepat. Selain itu, saya juga berharap permainan ini dapat menjadi suatu media belajar baru yang dapat meningkatkan minat belajar anak. Thank you.
Salam sejahtera semuanya, perkenalkan nama saya Rilda Samudra dari kelas L305 program perkuliahan Art Pathway. Dan dengan presentasi ini saya akan menjelaskan mengenai perancangan desain buku pop-up berkaitan dengan seni tari budaya Indonesia. Mari kita mulai. Untuk memperjelaskan latar belakangnya, dari research yang didapatkan, tari leko ini merupakan salah satu peninggalan tari tradisi Bali yang harus dilestarikan karena kondisi perkembangannya saat ini sangat mengkhawatirkan. Dua bukti di mana tari leko ini terancam punah adalah dua. Yang pertama, tari leko hanya berada di Desa Tunjung Tabanan dan di Banjar, Parekan, Sibang Gede, dan Pasar. Dan yang kedua adalah secara umum generasi muda itu tidak memiliki ketertarikan lagi terhadap tradisi tersebut. Next, mengapa saya memilih untuk membuat buku pop-up? Alasan itu mudah dijawab karena ini untuk meningkatkan kesadaran para pembaca dengan menggunakan aspek yang lebih berinteraktif. Next. Untuk khalayak sasarannya ada tiga, demografis, geografis, dan secara behavioral. Untuk demografis, target audiens saya adalah laki-laki dan perempuan yang berusia 7 tahun ke atas dan memiliki pendidikan paling rendah adalah anak SD. Dan untuk secara geografisnya, yaitu warga yang bertempat tinggalnya di kota besar seperti Jakarta, dan secara behavioralnya itu adalah yaitu warga yang penasaran dengan seni budaya atau penasaran cara kerjanya buku pop-up dan tertarik dengan bidang seni serta sejarahnya. Next. Nah, mengapa tari leko ini harus dilestarikan? Ada dua. Dalam budaya Bali, tari leko ini sangatlah penting maknanya, yaitu berkaitan dengan kekuatan secara spiritual. Dan untuk memastikan, dan yang kedua itu untuk memastikan bahwa masa depan keluarga aman, orang tua seringkali diajak sekaligus dengan anak-anaknya untuk menari tarian leko ini agar menghilangkan tanda-tanda ketidakberuntungannya. Next. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai teori warna serta dengan teknik-teknik yang saya gunakan dalam perancangan ini. Dalam teori warna, menurut Sajiman Ebdi Sanyoto, beliau mendefinisikan bahwa warna itu secara fisik dan psikologis. Secara fisiknya itu adalah sifat cahaya yang dapat dipancarkan, serta dengan secara psikologisnya sebagai bagian dari pengalaman indera penglihatan. Dan terdapat tiga elemen yang penting dari pengertian warna ini. Unsur tersebut ialah benda, mata, dan unsur cahaya. Yaitu secara umum, pengertian warna itu dapat didefinisikan sebagai unsur cahaya yang dipantulkan oleh sebuah benda. Kemudian diinterpretasikan oleh mata berdasarkan cahaya yang mengenai benda tersebut. Selain itu, permukaan benda itu yang dipantuli cahaya juga dapat dipengaruhi oleh pigmen warna, baik secara alami maupun rekaan manusia. Next. Inilah teknik pop-up yang saya gunakan untuk dalam perancangan tersebut, yaitu ada dua, V-folding dan internal stand. Untuk memperjelaskan teknik tersebut, V-folding adalah teknik yang menggunakan tumpukan kertas yang ditempel di tengah lipatan dasar pop-up sehingga seolah-olah berbentuk huruf V. Dalam kata lain, menambahkan panel lipat pada sisi gambar yang akan ditempelkan. Untuk yang internal stand, itu teknik yang berbentuk persegi dengan menempelkan searah dengan lipatan dari pop-up agar lipatan kertas atau pop-up bisa berdiri saat buku terbuka. Next. Inilah gambaran contoh teknik-teknik yang saya gunakan dalam perancangan buku ini,
Dan ini yang pertama adalah teknik V-folding, dan yang kedua adalah internal stand. Next. Untuk software yang saya gunakan untuk membuat rancangan buku pop-up ini, untuk logo saya menggunakan Adobe Illustrator untuk menyusun dan meletakkan teks cerita ke dalam spread tersebut adalah saya menggunakan Adobe Illustrator, dan untuk ilustrasi-ilustrasi buku spreadnya serta dengan pop-upnya saya menggunakan Procreate. Next. Untuk visual branding, saya dapat mendesain dua macam logo. Yang pertama adalah tulisan Bali Inception, yaitu logo utama saya ya untuk buku berseri ini. Dan saya menggunakan font The Balinese Family yang saya dapatkan dari Davon, menggunakan warna solid, kuning, ungu, sama hijau. Nah, untuk logo keduanya, yaitu saya menamakannya Tari Lekok, yang berupa logo tema untuk judul buku saya, yang saya menggunakan font blank text script yang saya dapatkan dari Adobe Illustrator. Next. Bagi untuk media promosinya, saya ada mencetakkan tiga, yaitu pertamanya bookmark, yang kedua adalah tote bag, dan yang ketiganya adalah mug. Next. Berikut ini adalah visual guideline singkat saya, di mana saya dapat menunjukkan secara digitalnya judul bukunya atau cover bukunya, serta dengan jaket bukunya yang saya gunakan untuk pencetakan, ilustrasi toko, ilustrasi pop-up-nya, serta dengan ilustrasi bookmark-nya saya desain sendiri semua. Sekian dalam presentasi ini, terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan saya. Dan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ariel Debra Samudra, bisa dipanggil saja Ariel, dari kelas L305 Art Pathway. Sekarang video ini berisi mengenai behind the scenes yang berjudul perancangan desain buku pop-up yang berkaitan dengan seni tari budaya Indonesia. Mari kita mulai. Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh sebab itu, budaya sangat penting dan wajib dilestarikan serta dijaga agar diwariskan sampai ke anak cucu kita. Mengenai latar belakang Tari Lekok, dari research yang didapatkan, Tari Lekok itu merupakan salah satu peninggalan tradisi Bali yang harus dilestarikan karena kondisi perkembangannya saat ini sangat mengkhawatirkan. Dua hal yang bisa dibuktikan mengapa Tari Lekok ini bisa terancam punah itu dikarenakan Tari Lekok hanya berada di Desa Tujuh Tabanan dan di Banjarparekan, Sibanggede, dan Pasar. Dan yang keduanya, generasi muda itu tidak memiliki ketertarikan terhadap tradisi. Alasan mengapa saya memilih untuk merancang buku pop-up ini
AI itu untuk meningkatkan kesadaran para pembaca dengan menggunakan aspek yang lebih berinteraktif. Hal lain yang membuat buku Popal itu menarik juga dan berbeda dari buku cerita ilustrasi biasa adalah yang memberikan kejutan-kejutan dalam setiap halamannya yang dapat mengundang ketakjuban ketika halamannya dibuka pembaca. Selamat siang, saya Manuela Desirata Putri dari kelas 12 Art Pathway. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai rancangan redesign buku Parenting 4.0. Latar belakang yang diambil mengenai permasalahan ini adalah di mana pola asuh yang diberikan kepada generasi Z berbeda dengan apa yang didapatkan oleh orang tua terdahulu. Dan di mana generasi Z sendiri sudah dari lahir menerima gadget dan melihat gadget sebagai di kehidupan keseharian mereka, sedangkan berbeda dengan orang tua mereka terdahulu, yang dimana gadget baru mereka digunakan mungkin pada saat pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Dalam gadget sendiri pun sudah sangat membantu kehidupan kita sehari-hari pada zaman sekarang ini, yang dimana dapat membantu mengirimkan pesan, data, paket, membantu, dan hal lain sebagainya. Akan tetapi, hal yang dikhawatirkan pada generasi Z ini adalah screen time yang ada pada anak, yang dimana screen time akan dapat terjadi lebih dari 7 jam sehari yang tidak sangat disarankan karena akan dapat merusak selain kesehatan secara fisik yaitu mata, yaitu akan juga mempengaruhi kesehatan mereka secara mental dan karakteristik mereka akan lebih cepat terpengaruhi. Solusi yang diberikan adalah memberikan buku parenting mengenai pola asuh anak pada generasi Z sehingga para orang tua dapat memahami setiap perbedaan generasi sehingga dengan pengertian tersebut dapat lebih terbuka lagi mengenai rumusan masalah, bagaimana perancangan redesign buku sehingga dapat menjadi salah satu referensi ibu muda dalam mengatasi screen time anak dengan bahasa sehari-hari atau zaman sekarang. Tujuan perancangan redesign buku ini adalah terciptanya buku ilustrasi yang dapat membantu ibu muda mengatasi masalah screen time anak. Manfaat perancangan bagi peneliti berikutnya, melalui penelitian ini diharapkan dapat melengkapi dan menyempurnakan karya penciptaan buku ilustrasi parenting bagi para ibu muda. Dan bagi para ibu muda, dapatnya buku ini dijadikan salah satu referensi dalam masalah parenting mengenai screen time anak. Penelitian terdahulu, terdapat perancangan buku ilustrasi sebagai media kampanye pengenalan permainan tradisional Jawa Tengah oleh Rosalia Destaria Budiana. Terdapat perancangan buku ilustrasi pengenalan profesi edisi Aku Ingin Jadi Koki Usia 4-6 tahun oleh Syafira Sukama Mukaromah dan Arkita Desia Logiana. Dan terakhir, desain buku cerita anak kelas 4-6 SD
dengan sisipan komik strip edukatif oleh Febi Risyanti Wahyuni, Wildan Hanif, dan Nia Emilda. Teori yang digunakan dalam perancangan ini adalah ilustrasi, warna, tipografi, dan layout. Metode perancangan. Dalam logo, terdapat konsep yang sederhana dan sesuai kebutuhan buku. Cover buku menjadi konsep utama dari keseluruhan buku, isi buku, informasi dalam teks dan ilustrasi, dan karakter digunakan adalah karakter yang hangat. Software yang digunakan Adobe InDesign dan Procreate, percetakan cover 15x20 cm dan isi buku 15x20 cm dengan art paper 210 gram dan untuk cover 230 gram. Media promosi itu terdapat tiga, yaitu poster, bookmark, dan sticker. Logo, menurut Peter J. Wolf dalam bukunya yang berjudul Graphic Design Translate, logo adalah tanda grafis yang digunakan biasanya untuk alasan komersial sebagai bagian dari branding organisasi. Logo sendiri mewakili nilai dan kepribadian organisasi dan pemiliknya, sehingga mereka harus dibuat untuk mudah diingat dan langsung dikenali dan berbeda dari pesaingnya lainnya. Dan teori tersebut saya terapkan dalam pengaplikasian pembuatan logo. Terdapat sketsa. Yang pertama terdapat sketsa. Menurut Rada, sketsa adalah karya berbentuk gambar atau sebuah lukisan yang belum selesai dalam proses pembuatannya. Dengan kata lain, masih kasar selain sebagian bentuk untuk mengawali proses membuat sebuah proyek karya sebagai lukisan, animasi, ilustrasi, arsitektur, dan sebagainya. Kemudian saya membuat tiga kandidat sketsa yang dimana akan dipilih menjadi salah satunya. Kemudian saya akan melakukan sketsa secara digitalisasi terhadap beberapa sketsa yang telah dilakukan sebelumnya dan akan dipilih menjadi salah satunya. Kemudian finalisasinya menjadi pilihan terakhir, yaitu bentuk hati dengan ditambahkan aksen seperti digital. Warna yang digunakan dalam logo ini yaitu warna merah. Menurut Herman Widiono dalam situs Tips Menulis Buku, merah adalah warna dinamis yang dan sangat kuat merefleksikan keberanian, kekuatan, dan daya juang. Selain itu, ini warna merah juga mencerminkan kekuatan pertemanan. Cover buku adalah salah satu bagian dari bagian paling luar buku yang berfungsi bertujuan untuk memberikan keseluruhan gambaran informasi dari buku dan melindungi isi buku. Sketsa akan dilakukan untuk pemilihan yang sesuai dengan tujuan dari buku, kemudian akan dilakukan secara sketsa digitalisasi dan akan dilakukan final step, yaitu pewarnaan. Isi buku terdapat layout dan tipografi. Layout yang digunakan pada perancangan ini adalah curvy heavy layout, terkonsentrasi pada pengaturan huruf dan didominasi oleh teks yang biasanya untuk copywriting. Dan axial layout, fokus utama layout ini adalah di mana tengah halaman atau ada terdapatnya elemen pendukung di sisi kanan atau kiri. Dengan demikian, pesan visual yang akan kuat tersampaikan dengan baik karena semua elemen yang paling berhubungan. Kemudian tipografi, terdapat Minion Pro dan Helvetica New. Untuk Minion Pro, pemilihan Minion Pro sebagai body text adalah untuk tetap memperlihatkan, mempertegas informasi-informasi yang ada, akan tetapi tidak begitu terlalu formal. Dan untuk Helvetica New adalah untuk pada bagian subjudul atau judul untuk mempertegas bagiannya. Hal pertama yang dilakukan sebelum pembuatan karakter adalah di mana saya akan mencari referensi seperti apa karakter yang akan saya buat. Referensi ini adalah bertujuan untuk membantu para ilustrator untuk mengetahui apa yang akan mereka gambarkan untuk karakter selanjutnya. Dapat sketsa yang saya buat dari beberapa adegan yang diambil dari buku. Kemudian akan dibuatkan layout setiap karakter masing-masing. Dan terakhir, final step-nya, karakter desain akan diberikan warna. Ukuran dan halaman buku yaitu berbentuk persegi panjang 15x20 cm dengan 178 halaman dengan dua halaman tambahan yaitu pada cover, dan penjeritannya dilakukan secara perfect binding. Dan terdapat desain promosi yaitu stiker, bookmark, dan poster. Desain promosi sendiri adalah bertujuan untuk mempromosikan produk yang akan dijual. Stiker adalah untuk membantu menghiasi buku supaya terlihat lebih menarik, dan bookmark sebagai pembatas buku sehingga
dapat mengetahui sebagaimana sudah dibaca dan poster untuk menarik para pembeli untuk membeli buku yang dimana poster ini yang diberikan oleh dari penjual kepada pembeli. Kesimpulannya, perancangan ini diharapkan dapat membantu para orang tua dalam mengasuh anak pada generasi Z dalam masalah screen time. Perkembangan ilmu desain para kreator disarankan untuk mengembangkan kembali karakter desain dan dalam pemilihan warna dalam buku. Saran praktis untuk perancangan ini adalah supaya bagaimana buku terlihat jauh lebih menarik dan terlihat berbeda dan apa alasan utama buku ini menjadi salah satu buku yang menarik. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Emanuela Desireto Putri dari kelas L308 Art Pathway. Pada final project ini, saya membuat perancangan redesign buku parenting 4.0. Hal yang memelantar belakangi perancangan ini adalah di mana para orang tua memahami generasi Z, di mana generasi Z ini berbeda dengan generasi mereka sebelumnya. Hingga solusi yang dapat diberikan adalah memberikan buku parenting kepada orang tua untuk lebih dapat memahami generasi Z, yang di mana project ini saya membuat kembali layout yang ada di buku dan juga menambahkan ilustrasi. Thank you.
Salam sejahtera semuanya. Nama saya Ganesha Revananta dan saya akan mempresentasikan mengenai perancangan film pendek animasi tentang banjir. Nah, sebagai latar belakang, banjir disebabkan oleh tiga faktor: pengaruh aktivitas manusia seperti membuang sampah sembarangan atau penggunungan, kondisi alam tetap seperti bentuk lahan, dan kondisi alam dinamis seperti curah hujan. Nah, World Bank mencatat setidaknya terdapat 2,01 miliar ton sampah padat yang dibuang setiap tahunnya. Sampah adalah salah satu penyebab banjir tindakan manusia. Nah, mengapa animasi untuk final project saya? Brad Bird mengatakan bahwa animasi memungkinkan lebih banyak imajinasi dan ide yang lebih bervariasi. Menurutnya, animasi dipercayakan hanya untuk anak-anak, hanya karena banyak anak menyukai animasi, terutama animasi Disney. Orang-orang akan melihat bahwa ada penonton yang berbeda daripada penonton Disney pada umumnya. Film pendek animasi ini akan menceritakan bahaya membuang sampah sembarangan di sungai. Tujuan dari perancangan ini adalah terciptanya strategi, konsep, dan rancangan pembuatan film pendek animasi tentang monster yang melambangkan banjir yang terjadi karena sampah sembarangan dapat meningkatkan kesadaran tentang bahaya membuang sampah ke sungai kepada generasi muda. Inilah pembatasan masalah. Film pendek berdurasi sepanjang 2-3 menit. Ada segmen yang memiliki animasi lebih halus daripada yang lain supaya menyeimbangkan kualitas film dengan kuantitas waktu. Nah, animasi juga tidak memiliki dialog, tetapi menggunakan kekuatan visual, gestur, dan gerak dalam menyampaikan pesan. Inilah manfaat-manfaat yang dapat dilihat di perancangan. Secara teoritis, bagi anak generasi muda, animasi dapat menarik mata mereka dan juga menunjukkan bahaya membuang sampah ke sungai atau sembarangan. Bagi animator, animasi dapat menunjukkan bahwa cerita bisa diceritakan tanpa dialog dan pesannya masih bisa dimengerti. Bagi artis atau animator, animasi ini memberikan referensi untuk membuat cerita dengan animasi tanpa dialog. Bagi anak generasi muda, animasi ini akan memberikan pesan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Inilah perancangan pendahulu. Saya memiliki tiga, yaitu pemanfaatan gambar sequence sebagai referensi dalam pembuatan animasi karakter kartun 2D guna memenuhi standar 12 prinsip animasi, kemudian perancangan dan pembuatan animasi 2D, kerusakan lingkungan dengan teknik masking, kemudian pembuatan film animasi 2D menggunakan metode frame by frame berjudul Kancil dan Siput. Inilah desain final logo saya. Desain final logo memiliki sebuah botol yang mengapung di air. Di bawah permukaan adalah makhluk yang mirip dengan karakter utama, yaitu monster banjir. Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa sampah yang dibuang sembarangan tidak boleh diremehkan karena bisa saja menghasilkan kerusakan kepada alam dan juga masyarakat. Tipografi yang digunakan adalah Blackway
menurut Diana Debars di Canva.com dalam artikelnya yang bernama The Definition of Font Psychology and How to Use It. Font script memiliki banyak kepribadian karena font script jarang mirip. Font script dapat menginspirasikan ide-ide kreatif yang kaya dalam emosi dan karakter. Font script juga berbaur dengan baik dengan logo-logo yang lebih visual. Font Blackway digunakan karena memiliki sifat cair. Ini cocok dengan tema film pendek, yaitu banjir, dan juga karena karakter utama berupa gumpal encer. Oleh sebab itu, font Blackway unik di antara font-font script yang lain. Logo ini digunakan karena memberikan pesan bahwa sampah terkecil pun dapat menyebabkan kerusakan bagi alam dan masyarakat. Nah, karena film pendek animasi hanya memiliki adegan klimaksnya, inilah penjelasan konteks plot. Sebuah roh yang tinggal di hutan telah kehilangan rumahnya karena penggundulan hutan. Sebelum mencari hutan lain, ia pergi ke kota manusia untuk berbalas dendam. Ia melihat bahwa sampah-sampah yang dibawa oleh arus air di banjir telah berkumpul menjadi tumpukan sampah, di mana dia merasuki tumpukan sampah untuk menggunakannya sebagai tubuh. Dengan tubuh baru, roh telah menjadi roh banjir dan mulai merusaki properti masyarakat manusia. Inilah storyboard saya yang digunakan. Storyboard digunakan untuk memvisualisasikan cerita dalam gambar-gambar. Inilah storyboard yang digunakan untuk memvisualisasikan cerita dalam klimaks. Ini adalah contoh-contoh adegan-adegan yang dibuat dalam aplikasi kita. Inilah 4 dari 7 adegan yang dipilihkan sebagai adegan-adegan yang penting, yang sebagai prioritas utama. Kemudian ini adegan-adegan 3 yang terakhir, yang juga memiliki prioritas utama. Mereka semua akan dianimasikan dengan penuh dan dengan animasi lebih halus daripada adegan-adegan lain. Inilah media-media promosi yang akan digunakan. Ada kaos, ada poster film, ada tote bag, dan ada pin. Untuk kaos, tote bag, dan pin, promosi ini adalah merchandise. Merchandise dapat digunakan secara praktik. Kemudian untuk poster film, inilah poster yang digunakan untuk menunjukkan bahwa film pendek itu ada. Nah, inilah film pendek yang telah dibuat. Selamat menonton. Thank you.
Nah, inilah kesimpulan dan saran yang saya menambahkan. Rancangan film pendek animasi Flat Spirit menunjukkan cerita tentang bagaimana perlakuan manusia seperti membuang sampah sembarangan dan mengundurkan hutan dapat menghasilkan alam untuk membalaskan dendam sendiri kepada manusia dengan banjir. Cerita tersebut dapat diceritakan lewat animasi. Saran dalam perancangan ini adalah bahwa animasi dapat ditambahkan frame untuk menjadi lebih halus. Teknik animasi 2D juga perlu dilatihkan lebih lanjut. Desain karakter dalam film pendek animasi juga dapat diperbaiki dengan memberikan desain yang lebih menarik dan seperti warna-warna lebih cerah dan fitur fisik yang lebih menonjol. Terima kasih atas memperdengarkan presentasinya. Maafkan saya jika ada sesuatu yang salah. Terima kasih. Perkenalkan saya, nama saya Ganesha Revananta dari kelas L309 di Art Pathway. Saya adalah perancang dan animator film pendek Flood Spirit. Topik yang saya memilih adalah banjir yang disebabkan oleh manusia. Banjir disebabkan oleh tiga faktor. Pengaruh aktivitas manusia seperti membuang sampah sembarangan atau penggundulan hutan, kondisi alam tetap seperti bentuk lahan, dan kondisi alam dinamis seperti curah hujan. World Bank mencatat setidaknya terdapat 2,01 miliar ton sampah padat yang dibuang setiap tahunnya. Sampah adalah salah satu penyebab banjir tindakan manusia. Nah, saya membuat cerita yang terkait dengan topik ini lewat animasi 2D dengan teknik frame-by-frame animation. Cerita adalah tentang monster yang merepresentasikan banjir yang disebabkan oleh manusia. Inspirasi dari cerita ini adalah dari banjir-banjir yang terjadi di sekitar Sungai Ciliwung. Perancangan ini bertujuan untuk menambahkan kesadaran kepada masyarakat generasi muda mengenai sebab akibat membuang sampah sembarangan di sekitar sungai dan membantu memberikan wawasan kepada masyarakat tentang media animasi sebagai alat komunikasi dan informasi. Can't the future just wait? Can't the deadlines come fashionably late? I could push every goal back, take control back, if they'd roll back the rate at which time starts to fly. Never landing or standing by, never taking a break, ever making me retry. We nickel and dime every quarter to two, but maybe it's time to let time pass through. If the future is bright, it doesn't shine with that end of the tunnel. Hello to anyone who will be watching this. My name is Naja Kaitlin from class L310,
Art Pathway, and today I will be presenting my project, which is titled The Visual Development Design of the Short Film Titled Home. And so the background or the inspiration for this project is that when I look around, especially looking at my experiences growing up, I realized that there isn't really a lot of diversity in the media that I watch, especially for Western media, which I predominantly watched growing up. And then I look back into it, and this is an excerpt taken directly from the Hollywood Diversity Report in 2019, is that turns out that only 19.8% of film leads are actually minorities. And this is an issue because many people have admitted that representation, or the lack thereof representation, affects their views on minorities, whether it's for other people or for themselves. This is taken directly from the PBS NewsHour Student Reporting Labs in 2019 of the same year. And so with these two pieces of information, I can conclude that, yeah, it turns out there's not exactly a lot of diversity now, is there? And that is an issue, because diversity really, really affects on how people actually view themselves, especially because of how media is also a driving force to dig these ideologies into the people watching. And I've actually had my firsthand experience on that. And so for that, the solution was that, purpose is that, there have been many new films that stray from the white standard, including animation. Examples like Encanto and Turning Red have actually brought a positive impact to people that the movies are based off of. And a lot of crying! So because of this, the contributions for this project includes exploring some other themes that can be added to the rising pile of diverse films that are catered to a wider audience, both to give voices to the people that were never seen and to relate to the themes to said wider audience. But just because this project is actually made for this one specific audience doesn't mean no one else can actually relate to it, because these themes can be quite universal, but it's actually applied to only this one group because of how predominant it is. And so the formula. How can I plan and concept ideas for a visual medium that appeals to target audience while also creating proper and meaningful representation? The objective from that formula is to create a plan and a visual concept of the story in mind so that the audience can understand why representation is important, and to create hope to a new generation of people for the story to relate to. And some of the benefits actually include to contributing to shape the newer generation's viewpoint on the media and to make them feel more recognized as they consume said media, and also to contribute to the study of representation in the media as a person of color myself, and what representation really means to the average person, while also simultaneously expanding the scope of creativity with the contribution of diverse designs and concept that does not limit to one experience. And for that, I've taken to review two pieces of media that are actually some of the inspirations for this project. And the first one is For One Small Step. And the reason why I actually chose this short is because it actually became one of my inspirations to make me decide, how about if I make a visual development of a film that's also partially inspired by One Small Step, because for the storyline it actually surrounds the theme of being able to achieve your dreams, and especially in this case it's actually the story of how the main character named Luna can actually achieve her dreams of becoming an astronaut one day. And that one theme in itself isn't really targeted to one specific group. It can actually be related to literally everyone, because everyone has dreams. The story follows a main character who's actually a person of color, which makes this one short in particular to be both healthy representation to this one specific group, but also the story itself being able to be related to basically everyone.
And for Inside Out in particular, the inspirations that I've taken from this short is actually on in its design and its colors, and especially colors, because you could see from an example of how Joy is actually predominantly yellow, green, sunny, and bright, but she also has blue hair, which is quite peculiar, because why does she randomly have this, just randomly have blue hair? But then later on in the story, it's actually related to the morals of it, because of how important other emotions are, especially like sadness and anger and disgust and fear, and sadness especially because of how Joy has taken into for herself to be able to make Riley have a very happy life, but not realize that sadness is also important and isn't just a detriment. And other inspirations also include a lot like how bright and colorful it is, especially the imaginary friend, which I find really, 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 really cheerful, happy, but also purple, which also emanates this mysteriousness to this one character as well. And those are just the few examples of the inspiration I could take from this one scene in particular. Not one scene, this one movie in particular. And so for the plot, what is a plot? I should probably clarify where this actually came from, where this is all the information and all the methodology that I will have to use for this project. So what is a plot? Well, according to an article by the masterclass staff the author was never really specified, it just said just the masterclass staff, is that a plot is a string of major events that happen one after another, and a plot also follows a cause and effect pattern, which in turn summarizes the storyline to the main points of the story, which are the exposition, which is basically the beginning of the story, when it also gives context to the character settings and the conflict as well, and they're introduced on so this is what the story is about. Well, not stories about, this is what the story will center around. And the rising action is how the characters will follow through the storyline and a chain of events occur, leading up to the highest point of the conflict. And the climax is, the highest point of the conflict. Or it's just the highest point of the story in general, where the characters also have to face the main conflict head on, both figuratively or literally, or maybe even both. And the falling action is basically the aftermath of the climax, where everything calms down, and the characters also get to tie up loose ends. And some design elements is that, according to an article by Masterclass, there are seven basic design elements, where are color, line, value, space, shape, form, and texture. And all of these different elements also are individually quite boring, but if you put them together, they could be used to be able to tell a story, or maybe to be able to give context to a design without having any exposition, like any actual writing. And those are the two examples which I wish I could expand upon in this presentation, but I will have to continue. And some design principles, according to Lisa Martyr, then these principles are actually the principles of design are the rules or the fundamental ideas on how to utilize the elements in design to portray the creator's intent. With this understanding is of how principles work, here are some of the principles of design, which are the balance, contrast, emphasis, movement, pattern, rhythm, unity, or variety. And the thing is, like, the design principles and design elements are actually quite intertwined, and so you can't really create the design with only one or the other on how these design principles are actually support to design elements to be able to create a cohesive and pleasing design. And character design is a whole other thing. And according to Bjorn Bartholdy, a character design is seen in visual media, and the characters created in this context is created to be relatable to the audience or to create a connection to said audience. And some of the principles considered when creating these characters are some of the visual interests that aren't really in the basic design elements or principles, which include the silhouette, which is basically the general shape of the character, the proportions and the exaggeration on how to be able to
to exaggerate some certain proportions to make them look a certain way and to emanate a certain aura or impression. And some of these expressions also support these proportions and the exaggeration. So this a posture and the scale, which is essentially just the size of the characters. And the color. Then the color can be separated into two, where there's color theory, color theory is actually used as a determining factor to create some color palettes that look cohesive and appealing to the eye. And this is taken straight from Canva, if I'm not mistaken. And the colors that look coherent with each other are also called color harmony. And artists and designers use them to create specific looks and feels by applying the rules of color for color combinations and using the color wheel to find color harmony. And the color psychology is that one of the main purposes for colors in design is to leave an impression to the viewers. And one way to do this is to actually utilize color to evoke certain emotions into said viewers. And the color psychology is a branch from color theory that actually studies the emotional and psychological connotations between colors and emotions. And so for the scope of my project, we'll include the logo, the script, design, the storyboard, and a color styling. And the story premise was essentially of a girl tired of living in her suffocating home and decides to change her fate with a magical device that can turn back time. But the consequences of her decisions may be more risky than it seems. And so for the logo, we have one of Asian Ninja. Or I guess this is essentially just the logo deconstructed, where they're actually also use the font Asian Ninja and also uses the red and black. And here are also some of the character designs, this is the main character, who is Miel, and these two are images of her before and after. There are a lot of decisions that I made when designing this character, but essentially the before is just supposed to emanate on how she actually feels stuck and suffocated, and how she also has, because of how which is present in how she has to dress formal all the time, where she has a blazer making her look boxy and somewhat uncomfortable, and under that is actually a sweater vest, which is actually supposed to be like, oh hey, this is the underside of the blazer, so it's essentially just a complete setup for uniform, which actually makes her look a lot more formal, and which also includes the bob cut, which is actually a common hairstyle in a lot of Chinese children, including myself. I'm speaking through personal experience, and this bowl cut is supposed to make her look neat, but at the same time look closed off, which is also supported by the expression here in the sheet and after. And in the after, it's essentially just her feeling a lot more free, taking off her sweater vest, taking off her blazer, and her hair is a lot messier, and she has her bangs up with a headband to show that she can actually express herself a lot more because she doesn't have any constraints, and also you can see her tie is looser to also present that same idea. And here we have her mother, and there is a little bit less thought put into her mother because she's not the main character. She's supposed to be more of a supporting character. But essentially, I tried to make her before design to be quite sharp and angular, and to make her look a lot more serious. And I also use more redder colors because of just how much quote unquote passion or just this pressure that's supposed to represent like this pressure that Shaggy puts on Miel. And apart from that, everything else she's also supposed to look neat. But after that, we could see her hair a lot messier. She started to take off her vest and her blazer to also give her a slightly more round silhouette. And also we have an apron that's gonna actually be shown in a scene. And here we have her father. And unlike the mother, his design is actually supposed to be quite monochromatic, because he's supposed to look like your average
your average Joe, your average office worker, even though he's actually a professor. and after that, it's also him just becoming a lot more comfortable, because it's like taking off his tie, and his sleeves are also rolled up. And here we have some of the scenes. For this first scene, is actually supposed to show her feeling suffocated, stuck, and just generally uncomfortable in her own home, which you can see because of how the background's actually blue, but then there are lights, this red light hitting on her, which contrasts to blue, and it's also supposed to represent this pressure and this fear that she has, because even though it's actually supposed to be a little bit more red, but it just didn't look right. And also you could see the silhouettes of her parents surrounding her, which also supports this idea of this pressure, stress, and just how just she doesn't feel comfortable in her own home. And the second scene is supposed to represent her starting to go back in time, where she has this magical watch that she uses to go back in time. And the thing is that the background and her and the character itself in the middle is actually supposed to be contrasting, because Miel standing in the middle is actually supposed to have like this bright light emanating from her watch, and so there's just this bright spotlight on part of her face, neck, and while everything else is supposed to be in shadow, and the backdrop is supposed to. It's supposed to be a lot brighter to show the juxtaposition between reality and fiction, or as fictional as it could be in the story. And the third scene is her facing her parents after finally giving up on this plan of her going back in time. And so you can see that both of her parents are just standing, being mad. Her mother is just has this face of disappointment, while her dad looks genuinely angry, and they're also quite red, while the background that aren't white are blue, so actually still show this sadness, but also how her parents become the center or the main attraction of the scene, to actually show like, a she's going to be facing her parents and they're mad. And the fourth scene is actually supposed to be them reconciling with each other, especially you could see Miel crying, her dad crying, and her mom's just trying to console Miel, her daughter. And the colors and the main thing to note is that actually the colors I use in this scene are actually a lot more orange, a lot more warmer, to show just how much the connections between the family actually change. And that's really the only thing to note about the fourth scene. And the fifth scene is actually connected to the fourth scene, where they both follow similar themes of, hey, her parents are like her parents and their daughter are bonding together. Isn't that nice? So you could see Miel, her mom and her dad just bonding with one another, which is something that they never got to do before. And the colors that I use are also orange to also show that warmth and just how much more comfortable they are. And so the summary is essentially on how there's this lack of diversity in media. And so from that, I decided to try to combat that by making my own story based on my personal experiences, to be able to relate to other people about how this child actually just doesn't feel comfortable in her own home, and so because of that she tries to go back in time to try to change her fate, but by the end of it, it failed, and so she had to face her parents to truly get to the root of the problem, and by that point they've made up, they've realized their mistakes, and she gets to live a happy life that she always wanted. And it shouldn't have involved time travel, which makes it a lot more difficult than it should be. But some of the suggestions that I've actually made is that, remember when I said in the beginning is how there's supposed to be these diverse designs? Well, one thing's for sure, the designs aren't exactly diverse. They're quite stereotypical,
And that's something that I did purposely lean on when I was creating this, but realizing that now that wasn't exactly the best direction. And the second thing is just how unclear the story itself actually is, because of the scenes that I'm showing and my presentation here itself. It just sounds like I'm just jumping between one thing and another, where there's not really any connection. Or this string of events aren't exactly clear. Well, also that can also be caused because of how my research itself isn't actually as concrete as it should be. Because beforehand, when I was creating this project, I actually had this idea on how about if I make an animatic instead? By the end of it, I decided to do key scenes to make my life a little bit easier. But because of that, all of the scenes also can seem like they just jump between one another, which I guess isn't as big as a problem as I think it is. But it is still an issue that I have to face, especially in the future. And that's all I have for my presentation. Thank you for watching. Can't the future just wait? Can't the deadlines come fashionably late? I could push every goal back, take control back, if they'd roll back the rate at which time starts to fly. Never landing or standing by, never taking a break, ever making me retry. We nickel and dime every quarter to two, but maybe it's time to let time pass through. If the future is bright, it doesn't shine with that end of the tunnel light. More like a deer in the headlights, sudden red lights, or your deadlights as the anglerfish bite. It's not fair. The past is clear, but it's clear back there. What's ahead, no one knows, but it's closing in, we swear. Hello, I'm Raja Kaitli from class L310R Pathway, and thank you for watching the BTS of my final project and the process. The goal of this project is to passively spread awareness on how important diversity is. Thankfully, media has become much more diverse in both themes and culture, with recent examples like Encanto and Turning Red, and because of that, I've decided to add to that little pile with my own creativity. As such, I base this project on my own experiences growing up, consuming predominantly Western and, as an extension, white media, and made something that I would have wanted when I was younger. And that's all I have to say. Thank you for watching, and I'll see you later. 'Cause things never last, just move on.